ada Roblox. Ah, jom geng kita masuk Roblox tu. Aku rasa motor aku selamat kot. Okay, Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Dan semoga semua dalam keadaan yang sihat-sihat selalu. Okay. Yeah, bye. Yes, alright. So, untuk hari ni kita nak buat uji kaji sikit lah. Kita nak test sikit spec highway daripada SCK Racing lah. So, motor ni pun lepas balik dari KL, aku pun tak usik apa-apa. Maksudnya, nak tukar coolant ke, punya hitam ke, memang tak usik. Ini semua memang purely 100% daripada pihak SCK. Tuning pun daripada pihak SCK. Macam aku beritahu di video lepas, aku merasakan macam dia buka power lambat sikit. Tapi aku pun tak usik lagi. Aku tak pergi bawa jumpa pangkal lagi nak tukar ECU ke apa, tak buat apa lagi. So, kita nak try tengoklah. Tapi tengok highway macam banyak kereta, macam mana nak test. Tapi tak apa geng, ni pun hari ni pun aku bukan hanya nak test secara agresif. Aku just nak rasa, nak feel power SCK. Alright. Mungkin kalau aku nak test betul, aku kena lajak lagi. Maybe kita, maybe aku akan ajak team member untuk ride lebih jauh lagi untuk aku test power motor lah. Kalau macam ni dia orang macam shortcut-shortcut lah. Oh, ada roadblock ke tu? Ada roadblock ke? Oh, ada roadblock lah. JPJ geng, JPJ. Ada roadblock kat sini. Ada tonton baru ni kan. Oh, ada roadblock. Jom geng kita masuk roadblock tu. Aku rasa motor aku selamat kot. Kalau tak selamat aku tak tahulah. Aduh. Adakah dia suruh berhenti or tahan? Okay. Alright. Okay geng, jom. Daripada kita drop gear lah. Okay, jap. Gear 3, alright. Jom, kita try tengok eh. Aku tak on GPS. Maybe di next time aku on GPS. Ni aku tarik pada gear 3. Kita tengok meter motor. Aku tak show meter aku, tapi aku nampak macam 149 meter motor. Tapi aku tak boleh cari lah meter motor macam mana kan. So far tadi pun kenderaan banyak, kita tak boleh nak push kau-kau. Tengok-tengok aku ni, hati ada basah lah. Aku tak nak kering lah. Tapi apa yang boleh aku review sikit lah mengenai setup SCK ni, dia memerlukan panjang lagi kot. Ataupun sebab dia kata setup highway, mungkin kalau kita main dengan faktor cucuk-cucuk angin sikit, mungkin akan dapat power lah kot. Itu apa yang atas hasil apa observation aku terhadap kuasa enjin lah. Kita tarik sikit je. Aku rasa berapa kilometer lah. Aku tak sure berapa kilometer daripada exit toll tu sampai ke exit toll pertam ni. So sikit-sikit kita tarik. Kita tak tarik betul-betul. Aku pun tarik pada gear 3. Aku tak tarik pada gear 1. So itu je lah power yang aku dapat keluar lah. 149. Itu solo eh. Maksudnya aku tak ada nak orang kata apa, hashtag langgar angin sendiri. Gitu.
So itulah dia result yang aku dapat dekat meter. Kat GPS aku tak sempat nak on. Nanti kita akan buat lagi beberapa uji kaji lain, maybe insyaallah nanti. Di next uji kaji kita akan buat. Ini lah first run eh. Setelah motor ni siap, ini first run aku buat eh. Power memang betul. Dia memang orang kata apa, jenis power spec highway. Tadi masa aku tarik gear 3 pun macam aku cakap, dia RPM tak boleh nyala. So aku expect RPM 6 6 7, power dah keluar. Masa dia keluar tu dia macam, memang macam VTEC, dia kick terus pop. So untuk solo punya run 149, maybe kalau aku main angin ataupun dalam keadaan yang berkonvoi, duduk dalam kelompok, mungkin boleh dapat lebih. Mungkin dengan saya tak spoket aku lah. Lepas aku baru try spoket aku 15.40. So far okay, 15.40 sedap, tak ada rasa mengerang. Dengan power engine memang lovely. Itulah yang aku dapat lah. So geng, macam mana? Adakah korang berpuas hati ke tak puas hati? Kalau aku nak test betul-betul, aku kena lajak lagi. Maybe aku akan buat ride kot nanti. Tengoklah, aku sebenarnya nak pergi bercuti ni. I mean on vacation. Aku nak berehat sebentar. So motor ni aku just run sikit-sikit lah ni. Run sementara aku nak bercuti panjang. Maybe dah seminggu kot aku bercuti. Tapi video insyaAllah akan ada. Don't worry, video bercuti apa aku akan slip sikit lah kot. So buat masa sekarang ni nampak, dia rasa berat ni. Dia rasa berat tapi tak bubuk. Cuma bila aku buka lagi, nampak? Dia ada power. Itu dia. Nampak? Dia power di RPM atas. RPM tak salah aku RPM 7. Tapi tak ada bubuk. Yang tu aku suka. Tak ada bubuk, memang cemerlang. Aku tak nak bila RPM bawah dia ada bubuk, gedung-gedung macam ni. Aku buat slow kan, dia bawa 60-50 kan. Okay, 50-56. Nampak aku buka, tak ada bubuk. Nice, I like it. Tak ada bubuk, memang cemerlang. Break pula bunyi. Okay, so far itulah dia first run aku. Aku pun lama dah tak buat video first run. Okay, alhamdulillah kipas pun tak ada berpusing. So ngam. Oh, aku tak pakai jam. Patut aku masuk ringan tangan. Lupa pakai jam. Okay. So maybe nanti kita akan buat lagi sekali kot. Ataupun tengoklah, tengok macam mana keadaan. Kita akan buat review-review lain ke nanti. So aku rasa aku nak kekalkan dulu kot spek ni untuk jangka masa panjang ke, tengok macam mana. Sebelum aku buat uji kaji sendiri ya, uji kaji channel orang kata. Uji kaji tu masuk isu shop next dan dyno di P44. So sekarang ni memang purely daripada SCK, tak ada sentuhan-sentuhan lain pun. Cuma noh je, tukar spoket itu je, tu pun tak ada efek pun. Ya, so sekarang ni pun aku nak ke YN eh. Nak ke YN sekejap, jumpa Noh sekejap. Aku pun macam pihak sikit pun ada recommend untuk aku bu voltmeter. Voltmeter, temperature meter untuk nak detect, nak tengok cek suhu, sekiranya suhu ada ni ke apa kan. So far sekarang kipas pun tak jalan lagi. Okay lah, nice lah. So geng, macam mana geng? Itu orang panggil apa, running sendirilah. First run yang shock-shock, tak ada nak check-check, tak ada nak cucuk-cucuk. 149 kot aku rasa. Tarik sikit eh. Ada power. Aku tak sure lah. Kalau korang tengok video ni, mungkin yang mana yang boleh detect. Aku nak cerita susah. Tapi kalau korang tengok video ni, tu power delivery daripada SCK eh. Dia punya power datang macam mana korang nampak. Aku harap korang cam kot. Mungkin meter ni dia tak boleh nak accurate. Kadang-kadang meter ni macam orang cakap lah, bila dah buat spek, tukar spoket, meter dah jadi ringan, meter dah jadi berat. So aku tak sure macam mana. Tapi kalau korang tengok video ni, masa aku tarik dia tu, mungkin korang boleh faham kot power dia macam mana. Aku nak explain benda tu susah. Nantilah kita akan cuba lagi lah. Aku pun sekarang ni pun duduk busy
payah sikit lah aku nak buat video-video konten-konten mengenai test top speed apa, sebab memang aku busy sebab ongoing project kan. Banyak ni pun aku tengah hold ni. Aku ni sebab apa, aku nak prepare untuk sniper. Sniper ke spec baru, geng. Spec baru ni aku panggil dia spec seram sikit. Dia ada hantu sikit. Sebab apa, spec ni kalau jadi-jadi, tak jadi jahanam. Nah, tunggu spec apa, tunggu nanti video. Jom kita jumpa YN dulu lah. Saya ada jumpa Noh sekejap. Nah, kalau Noh free mungkin kita boleh pasang voltmeter. Kalau Noh free lah. Oh, macam ramai. Tak ada free ni. Uih, penuh. Tak ada free dah ni. Full house ni. Ha? Memang tak free lah. Aku lepak-lepak lah. Okay lah, geng. So, aku rasa sampai video sampai setakat ni kot. Terima kasih kerana menonton. Kipas pun tak pusing lagi, alhamdulillah. Maksudnya temperature dalam keadaan terbaik. Aku tak sure dia pakai temperature, dia pakai cooler number. Aku rasa dia pakai cooler ni kot, cooler biasa kot. Okay lah, jom jumpa korang sama next video. Assalamualaikum. Bye bye. Katanya exhaust ni dia punya cutting lebih kurang macam nak AHM.